تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْقُرَبُ وَتُقَضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَلُّ بِهِ رَغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ تسقال غمام الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, ayah-ayah muslimin, ibu-ibu muslimah yang dirahmati Allah. Syukur kehadrat Allah atas limpahan kasih sayang rahmatnya Allah. Allah pilih untuk ada yang mai daripada pukul 3 tadi, ada yang mai subuh tadi dan masih diberi kesempatan duduk sah sementara nak cerah, nak dengar apakah perkongsian pada pagi ini untuk sama-sama kita bawa balik beramai selagi mana nyawa kita ni dikandung badan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mukadimah pada pagi ini, agama itu dia cantik. Agama itu dia lawa dengan tiga perkara. Yang pertama puasa. Nah, puasa. Puasa ni kalau kita nak cerita kelebihan dia panjang. Hari ini kita tak sempat nak cerita sebab kita bercadang nak cerita tentang Al-Quran bersempena dengan happy birthday Quran lah bahasa kita. Puasa. Nombor dua iaitu qiyam. No, qiyam. Apa dia? Hak kita buat pagi tadi. Yang tu kita buat jemaah dan kita buat solat sunat tasbih. Tasbih ni tuan-tuan paling kurang seumur hidup sekali buat. Memang dia berat. Pagi tadi tu kira laju. Kalau boleh buat seorang-seorang dalam keadaan slow, hebatlah.
Jadi makna kata dalam hidup kita ni, comelnya agama itu, segaknya seseorang itu, yang kedua adalah qiyam, yang ketiganya adalah berakhlak mulia. Nombor tiga inilah Nabi mendidik kita, mengajar kita meninggalkan segala sunnahnya untuk diamalkan pada bab khususnya adalah bab sunnah, bab akhlak. Sebab Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, innaka la'ala khuluqil azim. Indahnya ayat Quran ini, Allah sebut akhlak Nabi ini bukan dia baik. Allah tak sebut ahsan, tapi Allah sebut azim, dengan membawa maksud, kata ulama, betapa besarnya, betapa indahnya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan akhlaknya Nabi, tuan-tuan, Islamnya seorang Yahudi. Dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai di kalangan puak-puak kafir percaya dan memberi amanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga dalam agama kita ni, kalau boleh buat, insya-Allah. Comel kawan tu. Akhlak, khiyam, bangun malam. Tuan-tuan, bangun malam ni jangan duk nampak pukul 3 aja. Makalah nampak pukul 3 hari-hari, orang Kedah kata menyakak juga. Buat sekadar kemampuan. Setengah jam sebelum ke. Dan sementara nak masuk imsak. Imsak tuan-tuan lah. Imsak tu apa? Sajalah nak. Imsak tu apa? Siapa boleh jawab balik awal. Imsak. Tahan. No. Imsak ni kalau tuan-tuan masih makan, ni iklan noh tapi ilmu lah. Masih makan sahur, orang Kedah kata sok. Dia nak jimat, bukan stokin noh, sok. Sahur lah. Dia nak jimat masa, dia potong sok. Tuan-tuan masih minum, adakah boleh atau tidak? Siapa boleh habang? Senang faham ku ni lah. Tuan-tuan ada buat teruk. Namanya imsak. Walaupun ada sebahagiannya sebut kena berhenti, atau senang cerita kena break menyakap. Tapi senang nak bagi faham tuan-tuan, saya sebut lagu ni. Imsak ini adalah lampu kuning. Tuan-tuan pergi traffic light, lampu kuning. Lampu kuning lebih comel berhenti, lebih selamat berhenti. Tapi kena nak terus boleh tak? Boleh lah. Sebab kawan tak hijau lagi. Tapi kena ambil risiko lah. Takut saat lagi ada food panda lintas, habis. Contoh. Faham tak ni? Makna kata kuning ni standby. Tapi kalau terus boleh tak? Boleh. Cuma risiko takut merah. Kalau masih makan boleh tak? Boleh. Tapi takut saat lagi masuk subuh, jenuh break kita. Kena ludah, kena luah dengan segera. Faham lagu tu lah. Imsak ni lampu kuning. Masuk azan, lampu merah. Terus juga cari mampu, orang Kedah kata. No? Baik, itu mukadimah. Jadi kita mula dengan Quran lah tuan-tuan, Quran. Walaupun kita duk biasa dengar Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Ada hadis dan masyhurnya 10 malam terakhir Ramadan. Tuan-tuan yang masih diberi kesempatan untuk menunaikan solat sunat tarawih, tuan-tuan kena ucap alhamdulillah. Pasal alhamdulillah adalah pengikat segala nikmat. Kata alhamdulillah ikat nikmat, makna kata Allah akan tambah pula. Saya sebut lagu tu, tuan-tuan makalah perasan, dekat-dekat nak hujung Ramadan, makin lama makin surut, makin lama makin surut. Sebab apa? Bukan semua dipilih Allah untuk bersama dengan tarawih. Allah ustaz, sunat je, memang je. Tapi sebab kita tak faham nilai tarawih, maka kita akan kata je. Macam semalam saya beritahu di satu surau, tarawih dengan witir adalah satu solat sunat yang orang kata tuan-tuan limited edition. Witir boleh buat mana-mana bulan,
Tapi kita pernah buat kah? Tu soalan dia. Dok buat dah. Ish, payah ustaz saya ni kalut lah. Siang malam kerja. Oh. Siang kerja kelang ustaz eh, malam bawa Food Panda. Kadang-kadang kerja mengurut pula ke 12 malam mengurut orang. Contoh, kerja tak ada nak ustaz nak buat witir ni. Besar tak witir ni? Tuan-tuan, besar tak besar atas Nabi wajib. Besar tak besar nilai witir ni ke atas Rasulullah wajib. Nak habaq kata betapa besarnya witir. Sebab itu tuan-tuan, sebahagian tempat yang buat 8 kemudian tazkirah, kalau boleh duduk sat perhabis witir tu 3 lagi je no? Tahan sat. Tapi ustaz saya ni jenis balik rumah sambung sampai 20 hak jenis lagu tu kemah lah, memang kemah lah, tapi jarang jumpa. Kat Bukit Jana ada lebih kurang 3 orang tapi payah jumpa lah. Hak duk cakap ni pun payah lah. Buat 8 balik rumah sambung 20 bahong je. Orang Kedah kata bahong. Balik rumah tengok apa? Lelaki ku pendosa. No, bini hang laknat. Macam-macam drama lah ni. Jadi senang cerita, kata ulama nak balik sambung ke tak balik sambung ke, tang witir duk sat buat lu. Pasal nilai dia besar tuan-tuan. Tarawih dan juga witir, nilai dia besar. Tazkirah tak mau dengar, tak apa lah. Pasal kita kemah dah. Tak dengar pun tak apa. Tapi hak dua tu tuan-tuan kalau boleh buat, pasal dia barang limited edition, benda jarang jumpa jadi mahal. Serupa kereta keluar 40 biji je satu dunia, kita salah seorang, mahal kereta tu. Nah, contoh baik, itu satu bab. Kita nak cerita Quran. Jadi makna apa tuan-tuan, kesimpulan pada hak tadi ni, kalau boleh tahun ni istiqomah piau punya. Ya Allah, kok mana pun aku nak perhabis juga tarawih dan witir Ramadan kali ni. Aku nak perhabis juga. Kena ada tuan-tuan dalam hidup ni, kena ada dua. Nombor satu target. Bila ada target, nombor dua akan main. Apa dia? Peranan. Mesti kena ada target. Siapa meniaga? Tuan-tuan meniaga kena ada target, bukan meniaga ikut orang. Kalau meniaga ikut orang tu jadi celaru tu. Orang meniaga karipat inti ubi, kita inti oksigen. Kosong. Orang meniaga puluk dakak, kita pun meniaga juga puluk dakak, tapi tak tahu puluk tu dakak apa. Orang meniaga kek batik, kita pun kek batik juga, tapi tak tahu batik apa, Jawa ke batik apa, tak tahu. Pasal tak ada, tak ada matlamat, tak ada target. Kalau orang businessman, dia ada target. Bila ada target, dia akan buat peranan untuk target capai. Maksudnya, dia akan buat sesuatu benda yang makan masa lama. Orang meniaga, dia kena cari jalan untuk jangka masa panjang. Kalau meniaga, alah abang buat, alah balai sudahlah, orang beli lah lagi ni. Hak tu fikir tak lama. Orang boleh pi, tapi takat kali tu je. Jangka masa panjang, bungkus. Walaupun saya bukan bisnes, pergi belajar lah juga, bungkus. No? Sate, nak? Sate daging. Selak pi selak main, tak ada daging. Semua lemak belaka. Takat tu je orang pi. Mana kata biar ada target. Hidup biar ada target. Ramadan, kok mana pun target saya ustaz tahun ni, nombor satu nak perhabis tarawih, nombor dua saya nak kejar Lailatul Qadar. Bagi ada target. Bila ada target, dia main peranan. Ni leha weh. Maka kalau aku tak bangun esok ni, hang kejut aku noh. Maka kalau aku tak bangun juga, aku izinkan hang cerok muka aku ngayak, contoh. Hari lain tak boleh ha. Ha, untuk Lailatul Qadar ni hang cerok muka tak apa. Tapi jangan yang panas noh, takut aku mampu. Dia kasar sikit lah. Nak habaq kata apa tuan-tuan, mesti ada target. Bila ada target, insyaAllah kita ikhtiar buat. Baik, wallahu'alam. Tak habis gini, baru mula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pagi ni saya nak cerita, nak kongsi pasal Quran. Dalam banyak-banyak mujizat Nabi, kita dah sembang dah hari tu, hak paling besar dan yang kekal sampai kiamat adalah Al-Quran. Al-Quran yang ada dekat tiang tu, tuan-tuan, bagi kita itu Quran, kitab cetakan biasa. Kita rasa biasa je kan, ada di situ. Sebenarnya tu kalam daripada Allah
yang kita duk sembah, yang kita duk minta doa, yang kita letak pengharapan, yang kita letak minta hajat, ni kalam daripada Allah ni. Siapa tuan-tuan duk sembah belah kiblat ni kan, orang alim tak mana pun kalau pergi sembah semayang kok nu tak sah dia, dia mesti kena kiblat ni. Tuan-tuan pergi kok mana pun kena tala kok kiblat ni. Pasal apa? Tala kok Kaabah, tempat penyatuan kiblat umat Islam. Tuan-tuan duk sembah lama ni, duk semayang mesti kena kiblat apa semua lebih kurang. Bila pergi di Mekah esok ni, tuan-tuan tengok Kaabah depan muka. Selama ni aku duduk tak mana pun kena tala mai depan Kaabah ni. Pasal kiblat aku Kaabah ni, satu tempat penyatuan umat kiblat ni, la ni Kaabah ni duduk depan aku. Dia kan rasa macam Allah, ni lah tempat ni. Ni orang kata kotak, kita bahasa kotak lah. Bangunan ni lah hak aku duduk tala pergi kedai ni. La ni duduk depan aku. Selama ni duduk atas kain jadah lah. Selama ni duduk kat dindingnya, la ni hak original, duduk depan mata aku ni. Dia rasa macam tu. Macam ni juga dengan Quran. Yang aku duduk minta kat siapa ni, yang aku duduk harap kat siapa ni, ni kalam dia. Oh, macam tu. Bila rasa macam tu, dia akan kasih kepada Quran. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, malam semalam tak mustahil malam Al-Qadar. Kata Imam Al-Basri, boleh jadi malam nuzul Quran malam 17. Yang masyhur ya 10 malam terakhir. Tapi boleh jadi malam 17. Saya bukan nak confirmkan semalam. Tapi dia punya tanda-tanda tu ada. Malam hujan tak tuan-tuan? Sebelum ni ribut kan? Hujan ku, malam ada hujan tak? Bukan nak habang atas malam ni, tapi kalau semalam ni Allah, tuan-tuan yang bangun pagi tadi, tak kira lah buat di rumah, di masjid ke, Allah tak tolak doa. Dahlah kalau lah semalam malam Al-Qadar, malam turun Quran, malam kemenangan perang Badar. Pekih tuan-tuan kalau malam, tak sampai lah, sunyi je. Bukan nak habaq confirm, saya bukan ulama, saya bukan Datuk Guru apa. Cuma demai perasaan tu, mungkin boleh jadi malam Al-Qadar. Sebab tu hidup kena ada target tuan-tuan. Kena ada target. Ikhtiarlah dalam hidup ni. Kalau dunia kita dah dapatkan, kebanyakan insya-Allah lah yang duduk di masjid ni kebanyakan pencen. Tuan-tuan, kerja kita lepas dah. Hak kita duk ikut arahan orang, sikit pun tak boleh slap, file pun tak boleh tinggal apa semua, kita dah lepas dah. Lah ni masa untuk kita tu, file akhirat esok ni. Bila Allah mai audit tanya mana file ibadat kamu, Allah nak pilih hak mana ni? Kena fikir lagu tu. Sebab tu kena pulun sungguh Ramadan ni. Paling kalau duk anggap nak kemas tuan-tuan, anggaplah ni Ramadan terakhir. Anggap lagu tu, baru dia rasa kualiti. Baik, hari ni nuzul Quran. Tuan-tuan, Al-Quran turun di Lauh Mahfuz sekaligus 30 juzuk 114 surah seketul duduk di Lauh Mahfuz complete set, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah, rumah kemuliaan, seketul juga nak daripada Lauh Mahfuz turun seketul di Baitul Izzah, langit dunia. Siapa waktu turun? Jibril alaihi salam. Daripada Jibril alaihi salam turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada usia 40 tahun, selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Hari pertama tu tuan-tuan kita tahu dah. Berat nak terima wahyu ni. Berat. Kita nak cucuk vaksin pun pas elak. Contoh, Mai Sejahtera duk hantar mai Pak Long, esok kena cucuk ni. Amu dia kata nak pergi kedok, tak tahu. Ni terima wahyu. Sagi sampai insya-Allah keadaannya. Nabi sampai satu masa, Nabi rasa muak dah. Dia tak boleh duduk dah di Mekah ni pasal huru-hara.
Hak duk sembah tokong ada, hak duk mentekah darah arak ada, hak duk enjoy kelab malam ada, hak duk min judi ada. Ni contohlah huru-hara. Maka Nabi tak boleh terima suasana macam tu. Nabi pi khalwat. Khalwah. Khalwat ni bukan hak tangkap malam tu. Nabi duk khalwah dalam mana tuan-tuan? Di Gua Hira. Di Jabal Nur. Kalau tuan-tuan ada rezeki, hak pada biasa pi, alhamdulillah. Tak biasa tuan-tuan pi. Nak ragah naik bukit tu lebih kurang sejam lebih. Kalau tuan-tuan kaki maraton, tiap-tiap petang jogging. Oh ya, saya ustaz tak kira bulan puasa tak bulan puasa, jogging hari-hari. Oi, sakan no. Umur berapa? 52. Oh. Jogging di mana? Cakap ibu batas balik, cakap ibu batas balik. Ah, tu kira kemah. Kira naik Jabal Nur tu Allah ustaz, no problem ustaz. Bukit larut ustaz hari-hari. Oh, kira kemah lah. Naik sampai TMB atas wah, tak ada dekat pondok satu je. Kan. Saya pernah lah naik sekali tuan-tuan sampai atas tu. Letih sampai bewak, letih ya amat. Zaman muda lah, lah tua tak boleh pergi. Nak sebut apa tuan-tuan, gua tu sempit. Dia lebih kurang dua orang je. Kalau semayang, tak boleh masuk ramai dah. Hak selalu rajin naik, Puak Pakistan, Turki. Malaysia jarang naik. Pasal Malaysia ni kebanyakan hak pi umrah, semua hak lapih-lapih. 80, 70. Kan, nak kena naik kursi roda jadi panjang cerita lah. Puak tu jenis badan clear punya, kuat naik sampai atas. Nabi duk seorang-seorang, tiba-tiba mai seorang lelaki. Mai seorang lelaki, dia kata, wahai Muhammad, iqra. Dia suruh baca ni. Tuan-tuan bisa tahu dah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia suruh Nabi baca. Nabi kata, aku mana boleh baca? Tuan-tuan kalau baca, kalau sebut takat tu orang kata, eh ustaz, Nabi ni kira leceh ustaz, no, dia tak boleh baca. Bukan baca tuan-tuan, tulis pun tak boleh. Eh ustaz no, leceh Nabi ustaz no. Tak mana leceh, habak mai. Kalau tidak, tak ada lah sifat wajib bagi Nabi fatanah, bijaksana. Nabi tak boleh tulis sebab hikmahnya nak elak daripada fitnah orang mengatakan Quran itu ditulis oleh Muhammad. Macam mana Quran itu ditulis Muhammad sedangkan Muhammad tak boleh tulis? Ha, macam tu lebih kurang. Maka Nabi kata, aku tak boleh tulis. Tak lama tuan-tuan, orang lelaki tu peluk Nabi kita, peluk sepeluknya, dia kata, hang baca. Nabi kata, aku tak boleh baca. Duk tak lama dia pun lepas. Bila dia lepas, Nabi pun lari turun. Rasa ringkaskan cerita tu, lari-lari turun sampai sekerak jalan, bukit tu sampai sekerak jalan. Ah, tu dia tuan-tuan. Allah Ta'ala anugerahkan kali pertama kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan mana hambanya yang namanya Jibril menunjukkan rupa asalnya yang sebenar. Hak laki tadi ni Jibril lah tu, tapi menyerupai manusia. Nabi biasa tengok Jibril dengan rupa original dua kali. Sekali waktu ni, yang kedua ketika Isra dan Mi'raj dekat Sidratul Muntaha. Nabi turun-turun tengok, Allahu Akbar. Lebih kurang lagu tu lah saya buat. Kelam timur ke barat. Dalam kitab Kifayatul Muhtah sebut, Jibril tu ada 600 sayap. 300 kanan, 300 kiri. Yang kamu lihat itu Muhammad, baru satu kanan satu kiri telah pun menutupi timur ke barat. Tuan-tuan Jibril, malaikat ada sayap noh. Tapi jangan duk bayang sayap sopo dengan logo Buruk Oil noh. Itu minyak. Malaikat ada sayap. Tapi dia besar. Besar tak besar Jibril, satu kanan satu kiri tutup timur ke barat. Nabi tengok. Seringkahkan cerita, Nabi pun turun pergi jumpa isteri pun semua lebih kurang selesai. Lagi sebab saya nak cerita lagi ni, orang-orang yang mana Quran tempek dekat dia, apa yang Allah Ta'ala bagi dekat dia. Tuan-tuan, ringkahkan semua cerita. Wahyu ni dia turun bukan seketui. Daripada Lauh Mahfuz turun kat Baitul Izzah seketui, turun kat Nabi ansur-ansur sikit-sikit. Kadang-kadang dia turun 5 ayat satu surah. Esok pula turun 5 ayat surah lain.
tulat pula turun ayat sambung hak surah pertama. Ada lagu tu. Sat dia turun lima, esok dia turun surah lain pula. Minggu depan turun pula sambung hak surah hari tu ni. Lebih kurang lagu tu. Tuan-tuan, nak terima wahyu bukan mudah. Sayyidatina Aisyah kata, Rasulullah biasa tidur atas paha aku. Tiba-tiba paha ni jatuh melekat di lantai ni, aku rasa berat kepala Rasulullah. Masa tu aku dapat tahu yang wahyu turun kepada Rasulullah. Kata sahabat, ketika mana Nabi sedang menunggang kuda ataupun unta, unta tu berhenti dan terduduk unta tu. Muka Nabi kemerahan peluh. Sahabat tahu dah waktu tu adalah waktu wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak terima wahyu ni bukan benda mudah. Nabi rasa berat, rasa sakit, rasa macam-macam. Kita ni seketui ya, duduk depan mata. Dia tak boleh nak pegang, pegang tak boleh, apatah nak baca. Tak gih, kalau sedaklah, kalau sempat kita ceritalah sikit, ambil semangat. Bila wahyu turun, Nabi akan panggil sahabat-sahabat yang penulis wahyu. Antaranya Sayyidina Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit, Qubay bin Adi. Panggil mereka ni tulis atas layan kertas, atas layan apa, kulit-kulit ke lebih kurang. Dia tak buku lagi, dia baru tulis-tulis lagu ni. Hari sambung pula lagu ni. Saya ringkaskan cerita tuan-tuan. Sampai satu masa, ada beberapa tempat bagi tahu kepada Rasulullah supaya menghantar beberapa orang yang pakar Quran ataupun penulis wahyu untuk mengajar Quran ke lebih kurang. Maka Nabi hantar lebih kurang 7 orang. Antaranya nama yang saya sebut tadilah. Tiba-tiba sampai di suatu tempat ni tuan-tuan, sampai di Bukit Gantang. Bukit Gantang saya tambah. Sampai di satu tempat, mai puak-puak kapiak ni, hak mana duk hantar dekat Nabi, kata suruh mai hantar puak-puak ni, hantar sahabat ni mai mengajar Quran. Puak ni depa pi sekat sahabat Nabi. Ada sahabat hak melawan, maka terbunuh. Dan ada sahabat ni jenis tak apalah, tahanlah tahanlah. Siapa tuan-tuan depa ni? Quran dalam kepala. Salah seorangnya diambil menjadi tawanan, dibeli noh, depa ambil pi jual. Seorang menteri dia beli. Salah seorang sahabat yang saya nak habaq kepada tuan-tuan adalah Sayyidina Khubay bin Adi. Quran dalam kepala ni, hidup dengan Quran, kawan dengan Quran, tengok Allah bagi dia apa. Tapi tang uji Allah uji. Itu saya kena habaq. Tang uji Allah uji. Maka tuan-tuan sekalian, kata menteri itu, dia kata dia serahkan kepada hamba dia, hamba perempuan Jariah, jaga apa nama ni, lokak, lebih kurang lokak lah. Hang jaga kawan ni jangan sampai keluar. Ikat tangan dia, ikat kaki dia. Satu masa nanti aku akan buat majlis. Tuan-tuan buat majlis, majlis apa? Nak bunuh sahabat ni, hak Quran dalam diri dia. Allah. Maka diikat tangan dan kaki sampai satu masa, kata Jariah apa, tak pernah selama ni aku menjaga tawanan-tawanan dalam penjara ni, aku tak pernah tengok satu orang manusia yang lebih baik daripada Khubay bin Adi. Tuan-tuan, macam mana dia boleh nampak Khubay tu baik sedangkan tangan dan kaki diikat? Nahabak kata orang yang Quran dalam diri dia akan dipandang indah, dipandang cantik oleh orang. Apa tuan-tuan tengok budak-budak tahfiz kan? Kita tengok dia pun kita rasa meleleh yang mata. Walaupun dia hitam. Hitam kan? Tapi bila dia hafal Quran, kita rasa tenang tengok dia. Sebab tu tuan-tuan, atas nama nasihat lah kan, akhir zaman ni tu, so duk kalut lah dengan benda-benda akademik. Tak salah, tapi jangan puluh lebih ingat. Ada kawan kita dia bangga, anak saya ustaz semua hantar medik bagus bagus, tapi biar medik Quran lampalah. Satu surau saya pi, ada seorang imam muda, oh dia berderah kemah imam ni, tengok-tengok orang panggil doktor ke dia, kata wush muda-muda PhD dah, eh bukan PhD ustaz, doktor medik ni. Oh
Doktor tuan-tuan. Dia nak jadi apa? Jadi pilot ke apa semua, tapi seorang pilot yang ada Quran dalam hati. Tengok macam mana sahabat Rasulullah tangan dan kaki diikat masih nampak baik di sisi orang bukan Islam. Sampai satu masa menteri tu buatlah WhatsApp group, tu saya tambahlah. Dia kata esok ni siapa free mai, aku buat majlis besar-besaran. Punya korang ajak tuan-tuan. Dia nak bunuh sahabat Nabi ni. Sebelum dibawa keluarkan sahabat Nabi ni tuan-tuan sekalian, jariah tengok dia buka pintu, di tangan yang diikat itu ada buah-buahan anggur. Allah jaga, Allah jaga. Padahal kunci pintu, tangan diikat, buah tu pula bukan buah musim tu, kemarau waktu tu. Tapi Allah nak habaq mai kepada orang yang Quran ini aku jaga. Sehingga kan tuan-tuan, ringkaskan cerita lagi. Diletak kayu kan macam salib tu, tapi bukan salib. Salib tu bahasa Arab tuan-tuan. Salibun kan. Dia T tu, tapi lebih kurang lagu tu lah. Diletak lagu tu, ikat tangan kaki. Menteri tu kata, pergi kerat tangan dia sebelah. Pergi kerat tangan dia, bila kerat, dia tanya, hang nak tak aku berhenti serta-merta seksa hang dengan syarat tempat hang lah ni ditukarkan dengan Muhammad? Dia kata, aku boleh berhenti seksa hang ni dengan syarat tempat yang hang duduk ni diganti dengan Muhammad. Tuan-tuan, apa kata sahabat ni? Dia kata, bukan kata digantikan tempat aku ini dengan Muhammad, bahkan satu duri pun tak boleh sentuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sayang kat Nabi. Hang nak bunuh aku, bunuh ah. Ikut suka hang ah. Tapi dengan Muhammad satu duri pun tak boleh tikam kulit dia. Apa ni tuan-tuan? Jauh kita dengan apa ni? Kita ni saya sekali ya. Lah orang dok perli Nabi kita, dok main-main kita, rasa biasa. Biar-biar lah ustaz, bukan kerja kita. Beza dengan sahabat. Kemudian tuan-tuan, dikerat kaki dia, dikerat tangan dia, kerat semua, dia pun tinggal. Sebelum dia pun tinggal tu, dia doa, ya Allah, lebih kurang lagu ni lah, saya lupa doa tu, lebih kurang lagu ni lah, setiap seorang janganlah engkau tinggalkan untuk membalas atas apa kejahatan yang mereka lakukan kepada aku. Contoh yang main kuliah pada malam ni, contoh, jangan tinggal seorang pun ya Allah yang terlepas daripada sesaan. Contoh macam itulah tuan-tuan. Bila dengar doa sahabat, puak ni lari. Depa takut, tapi buat kemah je. Siapa dengan hadap serang aksa lah ni lah tuan-tuan. Mai bulan puasa mesti depa serang. Depa duk nampak orang Islam bila bulan puasa tak kuat pasal tak makan. Bulan puasa akan sampai kisah lagu ni. Tak apa, tapi panjang cerita lah. Dia pun tinggal. Kemudian Nabi kata, wahai sahabat Madinah, la ni pi ambil jenazah Qubay ibn Adi yang telah dipotong tangan dan kaki dia. Sahabat ni pun pi tuan-tuan. Pi tengok, tak ada. Jenazah tu tak ada. Kawan hak pi ni, dia ada kawan baik di Mekah. Kan, di Mekah masa peristiwa tu tuan-tuan, dibunuh di Tan'im. Yang pergi umrah tahu Tan'im tak mana. Mekah ni tanah haram, dia tak boleh buat pembunuhan, dia kena keluar pergi di Tan'im. Pipi tengok tak ada. Maka sahabat ni pun turis pergi Mekah, tanya ni hampa ni masa majlis hari tu ni, hampa ambil ke jenazah Khubaib tu? Ambil apa, kami lari turis. Dengar-dengar dia doa tu, kami tak berani sentuh dia, kami belah tu, tak ada siapa ambil eh. Di manakah Qubay ibn Adi? Tuan-tuan, itu rahsia Allah. Tapi yang penting, Quran dalam dada dia. Itu cerita sahabat. Ada cerita kita di Malaysia ni tuan-tuan, ada seorang maklum, saya biasa dengar daripada seorang ustaz. Orang ahli Quran, baca Quran, kawan baik dengan Quran. Mati dia, mati pada malam Jumaat satu, mati ketika dalam bulan Ramadan dua, mati ketika selepas berbuka tiga, mati ketika dalam keadaan sujud menunaikan solat maghrib
4. Orang Kedah kata habis meta. Kalau naik motor rapat tak boleh pergi dah. Semua dia kumpul pergi duduk ke dia. Orang tanya ni maklum dulu duk buat apa? Quran lah. Tuan-tuan Quran. Kalau tuan-tuan kaki projek, kaki kontraktor, tuan-tuan nak dapat sub tu mesti kena baik dengan orang. Saya kenal ramai juga. Dia nak masuk sekolah, dia kena kenal kawan ni, kepala hak duk kontrol sekolah tu, PPD kalau lebih kurang. Nak rapat kawan ni, contoh lah, nak dapat hak masjid ni, dia kena rapat dengan datuk pengerusi bagi contoh. Jadi tuan-tuan, kalau esok ni nak masuk syurga, tak ada hak lain dah. Antaranya yang paling kuat Quran. Tu nak tangkap sub esok ni, nak bagi seronok, nak bagi selamat esok ni, tuan-tuan Quran. Loceng pun dah bunyi. Saya pun tuan-tuan ada satu lagi majlis pada pagi ni, solat sunat tasbih juga muslimat, no? Saya cerita yang ni lah penutup tuan-tuan sekalian. Ni orang yang Quran dengan dia, saya dah sebut dah hari tu, kita nak mati sebagai seorang rasul, kita bukan rasul tuan-tuan. Nak mati sebagai seorang nabi, kita nabi kah? Bukan. Nak mati seorang para syuhada, syuhada apa? Tak ada. Nak mati seorang wali, wali apa? Wali batu urus ada kita ni. Kenuri, pantang kenuri pi. Seorang ulama, ulama macam mana? Celuk-celuk ustaz. Oh, contoh saya, sayalah. Bukan tuan-tuan, tuan-tuan bagi saya. Asyik kuliah aja lena, contoh. Amoi dia kata kenalah. Asyik lena aja kuliah. Itu nak ulama celah mana? Contoh. Tuan-tuan, Syekh Tariq Muhammad Sardar. Ada kitab Akhlak Asyik Hajar kat tempat lain. Syekh Tariq tu, ulama Mekah muda tu. Dia nak bagi hilang mengantuk, makan sirih. Sirih pedah tu, makan sirih. Tapi bukan makan time kuliah, makan sebelum. Sebab tu gigi dia kuning. Dia betul-betul, tapi dia muda. Nak elak daripada mengantuk. Kita sirih, kalau ada sirih lah. Kalau tak ada, cabai pun boleh. Oh, cari mampus dah. Tak apalah, bukan tajuk kita, nak abang tu je punya tahan petra tu. Baik. Jadi lagu mana kita esok ni? Tuan-tuan lagu mana? Tuan-tuan masuk dekat ni apa nama ni, bazar Kamunting kan. Allah. Dia banyak menu, bagus. Tapi serabut orang tu tak boleh buat bincang. Botoh kono, botoh lagu ni, botoh lagu ni. Tambah saya pula bakar elok lagu ni. Allah. Maklum gelak. Belah-belah lagu ni. Ramai yang biasa masuk stadium, ramai, tapi tak seramai di mahsyar. Ingat yang tu, kita akan sampai. Baiklah, saya mula daripada sinilah, dua tempat ya, kubur dengan mahsyar. Kita balik lah. Kubur tuan-tuan, esok ni disimpan. Saya minta izin sikit noh. Apa kata kumpulan Faiz? Tanah yang basah berwarna merah, semerah mawar dan juga rindu. Tujuh langkah pun baru berlalu, selesai talqin menadah syadu. Tenang dan damai di pusaraku, nisan batu menjadi tugu. Namun tak siapa pun tahu rasa penantianku. Jantung berdegup kencang menantikan malaikat datang. Seakan ku dengari tangis mereka yang ku tinggalkan. Tu kumpulan Faiz. Bila kita dikebumikan ni tuan-tuan, hak tujuh langkah tu ada tak tuan-tuan? Saya setakat saya tahu duk biasa dengar tapi tak ada. Sebab kalau kira tujuh langkah, nak kira langkah siapa? Satu. Yang kedua, kalau tujuh langkah, kalau kawan tu dikebumikan dalam kubur, tak apalah. Kalau kena telan dengan harimau, nak kira langkah siapa? Harimau buat pelari.
mana ni? Jadi hak betul hak mana ustaz? Hak betul Nabi sebut kira-kira masa tu selepas daripada simpan settle semua talqin lebih kurang bila malaikat nak mai, siapa malaikat ni? Mungkar nakir. Depa nak mai on the way tu masa lagu mana? Nabi kata seolah-olah hampa semelih seekor menatang, hampa lapar, hampa bagi bahagi daging. Masa tu lebih kurang mai lah tuan-tuan. Kita akan jumpa mereka. Dua orang. Mai bukan mai saja noh, dia bawa buah tangan. Orang putih kata hammer. Kan? Penukul lah, penukul. Penukul tu DIY kan ustaz? DIY apa? Tu pun kena jari kelupak di Colombia. Ni Nabi kata kalau ribah atas bukit, berdebu bukit tu. Dia mai tanya soalan tak banyak, tak banyak. Soalan pun mudah-mudah aja. Marabbuka. Marabbuka. Tu suara saya. Marabbuka. Ada orang kata halah soalan ustaz senang. Tanyalah DO nama apa, tahan kira. Tuan-tuan, jawab tu bukan mulut. Jawab dengan amal. Kata Nabi, ada seorang hamba Allah tak boleh jawab sebab atas dunia tak pernah nampak masjid. Itu saya tambah. Tak pernah mai majlis ilmu. Orang buat macam-macam dah. Jemput kawan umai, jemput kawan ni mai ceramah. Tunggu tak jemput Jibril mai ceramah. Tu pun kalau jemput belum tentu dia mai. Itu saya tambahlah. Punya ketegak liat ni. Dia tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab tuan-tuan, naik anak tangan tu. Dia pegang hammer tu. Natang tu benda tu lah. Bukan malaikat. Malaikat pegang nak hantam. Masa tu lah tuan-tuan. Mailah kawan baik kita. Kawan baik kita. Tuan-tuan bukan kawan baik hak main naik motor sekali tu. Dia pun tak tahu mana nasib dia. Ni. Surah Al-Mulk. Demai tuan-tuan. Kata Nabi demai. Peguam bela kita. Wahai malaikat. Tak sah duk hantam dia lah. Atas dunia dulu ni selepas daripada kuliah, selepas main isyak, kami pakat baca ramai-ramai. Kawan lain semua pakat balik habis dah. Tinggal kami yang duk baca ni tiap-tiap malam. Contoh. Duk baca saya ni. Maka wahai malaikat, janganlah duk hentam dia. Malaikat tak puas hati, pi sebelah kanan. Surah Mulk tu pi pula belah kanan. Nak habak apa tuan-tuan? Dia bela kita esok ni. Hak saya cerita ni tuan-tuan, kita tak gaduh nak kena PKL, naik KTM pun semua tak gaduh. Tu atas kepala. Di rumah mesti kena ada. Maka kalau tak ada, aish, nak kata teruk kesian. Tak ada duit habak lah. Nah habak. Kabak saya, habak kan masjid. Kalau main 10 orang jenuh saya pun. Bagi ada tuan-tuan Quran. Okey last lagi, ni penutup lah. Mahsyar tuan-tuan, mahsyar. Ni penutupan lah, penutup. Saya simpan. Esok ni, semua dibangkitkan Allah. Tak ada seekor pun tertinggal. Selepas Israfil tiup kali kedua, semua wajib kena bangun, bangun semua. Ni, lah ni lebih kurang 8 bilion manusia. Tahun lah ni. Dia bukan tahun ni ya. Daripada start Nabi Adam sampai hujung hidup hamba kiamat tu semua dibangkitkan. Tak kira hang kapiak. Tuan-tuan ni macam ni, macam ni. Jangan duk bayang masa tu kita lagu mana dak macam ni. Warna kulit lagu ni, segak lagu ni lah. Hak kita mengaji di atas dunia, buat pi juga. Masa tu kita akan mai. Oh, hak ni ke hak ustaz duk sebut itu ni. Dia akan mai balik. Padat dah, padat ni kata ulama berdiri pada kedudukan kaki masing-masing. Berdiri noh bukan duduk, berdiri pada kedudukan ruang kaki masing-masing. Bukan sebab mahsyar tu sempit, tapi dia punya inti dia tu padat ramai. Maka Nabi sebut lagi, binatang-binatang juga semua dibangkitkan ketika itu. Buat tu pun kaluklah binatang pun. Hak tuan-tuan duk bela kambing biri-biri. Pinguin, atau pinguin saya tambahlah, semua dibangkitkan. Jin pun juga dibangkitkan. Tuan-tuan, suasana ketika itu sengat, senyap, tak bunyi apa. Para nabi pun diam, tunduk. Pasal apa? Nuh. Depan Maliki yaumiddin.
Tuan-tuan, habis lah. Allah akan soal. Tapi suasana mahsyar lama lah. Lama kita macam tak tu lah. Seringkah semuanya tak boleh cakap dan bertunduk di hadapan Allah kecuali dua. Waktu kena soal tu, tuan-tuan, Allah akan panggil seorang-seorang lah. Bukan berjemaah. Saya dah habak anak hari tu. Kok lah Allah kata, amu aku pun letih lah. Ni malaikat mana free? Tolong handle sat Bukit Jannah ni, mau ramai mereka pun. Tak ada. Seorang-seorang, tuan-tuan. Ada pendapat kata Nabi Nuh dulu dipanggil. Nabi pun dipanggil, tuan-tuan. Oi. Pasal Nabi Nuh mula-mula ada umat. Mai tonton kita, dia akan panggil seorang-seorang. Ketika kita tak tengok buku amalan pun sikit pun semua, tuan-tuan, waktu itulah dua ni mai membela kita. Siapa dia? Suratul Baqarah dan surah Ali Imran. Tuan-tuan minta tolong siapa waktu tu? Nak telefon ABM, mereka pun tak tahu macam mana. Nak telefon JPAM, nak telefon bomba. Nak call mak ayah, mak ayah pun tak tahu macam mana. Tuan-tuan semua sengak. Quran dah duk tolong kita. Ni hak boleh main duk lah ni. Yang tuan-tuan yang masih dengar ni, Tak arti nak balik lagi ni. Kami tak arti balik sebab ustaz tak arti berhenti. Nak berhenti dah ni, nak berhenti dah. Duk gagah dengar ni kira rezeki ni. Boleh dengar pagi ni rezeki ni. Paling kurang tuan-tuan tak boleh hal lain, boleh semangat sudah. Semangat apa? Baca Quran, termasuk diri saya. InsyaAllah, pasal kita tak ada apa istimewa di sisi Allah, kita cuma ada Quran pembela kita, no? Wallahu'alam, cukuplah sekadar itu, tuan-tuan. Nasihat dan juga peringatan buat diri saya, dah mula kita kena tukar minyak hitam dan speed gear. Bukan dia masa kita undur, no? Dia undur. Cenggir-cenggir undur, rugi. Lah ni masa kita tekan minyak, tukar minyak hitam. Speed sampai pada malam raya. Jangan tinggal. Kalau kena malam Al-Qadar, insyaAllah, mintalah Allah Ta'ala ampun dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Cukuplah tuan-tuan sekadar itu. Saya pun orang tak sedia ayak, no? InsyaAllah kita jumpa pula pada hari akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.